Welcome to SR Wheel, ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue lagi ada di toko Temtek Bogor. Ini salah satu toko kita yang ada di daerah Bogor. Alamat lengkapnya ada di sini. Dan untuk teman-teman sekalian, kalian wajib banget ke toko ini. Kenapa? Karena banyak diskon-diskon menarik. Dan barangnya lena-lena terbaru udah lengkap banget di sini. Dan kalian bisa spuring, balancing, tambal ban, tambah nitrogen. Udah bisa, tuker tambah juga bisa. Dan kali ini gue gak sendirian, gue ditemankan oleh Bang Jaka. Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Nah, Bang Jaka ini salah satu marketing di toko Temtek Bogor ini. Jadi kalian bisa langsung nanya-nanya atau nego-nego sama Jaka juga boleh Bang ya? Bisa. Nah, Bang Jaka, gue kan udah lama nih gak ngerebek toko Temtek nih ya. Velg-velg dari ring 15 yang terbaru ada apa-apa aja nih Bang? Oke, ini saya sebutin satu. Boleh, boleh. 15 sebelah mana nih? Untuk yang promo lagi ya? Nah, yang promo ada? Ada. Nah, yang promo guys, mana yang promo? Yang promo ini ASR PNT ring 15. Ring 15 ASR PNT di harga berapa? 4 juta. 4 juta untuk spesifikasi velgnya sendiri ini di ring 15. Iya. PCD-nya 5 ya? 5 104, lebarnya 6,5. Stok buat mobil R3 nih bisa. R3. Habis itu Innova yang lama. Innova yang lama bisa. Terus ada lagi nih yang promonya. Mana? Lagi ya. Ada. Ada di PCD 4 ya yang jelas untuk promo ya. Oh ini nih, ya, ini nih. Ini betul. Yang ini tipe Eximus. Nah, ini Eximus. Ring 16. Ring 16. Nah, ini didiskon juga di harga berapa? Di harga 4,9. 4,9 juta di ring? Ring 16. 4,9? Gak nyampe 5 juta, kalian bisa dapetin ring 16 guys. Sama yang ini juga, sama nih. Ini HSR ND berapa harganya? Sama juga, lagi promo juga. Dari harga 5,8 jadi 4,9 promo. Wow, di harga 4,9 juta ya. Nah, untuk PCD-nya sendiri dia ada kategorinya Bang ya? PCD 4 semua ya? Terus start 1,4 itu banyak. Nah, itu guys di diskon di harga 4,9 juta. Nah, Bang, kalau di sini paling banyak orang nyari velg apa nih? Yang racing-racing apa yang mana? Ya, model yang racing-racing sih, banyak kan yang model-model elegan, sporty gitu ya. Nah, kalau yang elegan yang mana nih Bang, banyak diburu sama teman-teman di sini nih? Elegan, banyak sih model-model elegan ya, pun yang kayak model KCCX nih. Nah, ini KCCX ya? Ini KCCX yang pertama, yang kedua? Yang kedua, yang terbaru. Ini KCCX 02, ini di ring? Ring 17. Ring 17, warnanya ada apa aja sih Bang KCCX di sendiri? Ini adanya di warna black police sama bronze. Glossy bronze ya. Warna bronze gitu ya, ada ya. Ada juga. Ini untuk kategori yang satunya yang racing ya. Yang racing? Nah, ini cakep nih. HSR Oster nih. Ring 17 juga. Ring 17 banyak diburu juga nih. Ya, PCD berapa dia? 414. 4114. Avanza, Grand Divina juga bisa. Juga bisa. Nah, kalau teman-teman kebanyakan kan di Bogor suka-suka off-road tuh. Nah, travel off-road banyak enggak? Ada. PCD 6, PCD 6, mana PCD 6? Nah, ada di bagian sini guys, ya agak sedikit, agak susah kita ngeliat ini ya. Cuma ini, ini. Nah ya, ini di PCD 6, ring? Ring 17. Ring 17, PCD 6 ya. Ini kita angkat aja langsung, boleh? Nih guys, ini velgnya benar-benar gahar. Ada aksen merah di bagian rivalt-rivaltnya sendiri dan covernya tertutup nih. Ada cover nutupin baut. Ini banyak di mobil apa orang pakai di sini? Pajero Fortuner. Pajero Fortuner ya? Iya, biasanya. Wih, itu bisa juga buat high look double cabin bisa tuh, high look biasa bisa. Karena PCD-nya 6x39. Bang, kan banyak nih teman-teman sekalian yang nanya di sini. KLG udah masuk belum? KLG yang ring gedenya udah ada belum? Ada ring 17. Mana? KLG 17. 17, 17 11 itu kayaknya. Karena KLG sendiri tuh banyak diburu, guys. Pertama, desainnya yang klasik. Yang kedua, desainnya yang futuristik banyak. Nah, selain KLG mana? KLG itu. Mana? Oh iya, sini Abang, malah saya yang ngeliat. Nah, ini ring 16 nih ya? Itu ring 15. Oh, ini ring 15 nih. 17 nya mana? Abangnya nyangkut. Oh, 17 sana, ada nggak barangnya? 17 sana, kayaknya ada. Kayaknya ada, coba kita lihat, itu 16. Barangnya lupa nih. Ayo, mana KLG? Ayo kita cari KLG di mana? Set. Sabar. 17 ya. Sebelah sini coba. Kita lihat. Ini muter-muter gua. Gini.
Mana? Ah, ini dia. Sebelah mana? Sana. Bang? Mana, Bang? Ini dia. Nah, guys, ini HSL KNG di ring 17. Ini spesifikasinya berapa sih, Bang? 17, lebarnya 7,5. Dengan ET-nya 42. ET-nya 42. Ini bisa buat mobil 4x100 ya, seperti Freed, Freed, Mobilio, Honda Jazz. Masuk ya, ring 17 ya. Untuk ya. Nah, sebenarnya ini double PCD, double tapi PCD. Kalian tinggal tuker untuk si covernya sendiri ya, nih. Betul. Nih, covernya sendiri bisa. Nah, kalau PCD 4x114 nya itu berarti bisa untuk di mobil banyak, lebih banyak, banyak lagi. Ada apa aja, Bang, 414, Bang? Avanza, Grand Livina, Lancer, Galant bisa juga. Galant bisa juga. Nah, itu pokoknya PCD nya 4x100, 4114 ya, guys, untuk KLG Ring 17. Oke, Bang, siap. Nah, jadi kan di sini taruh dulu, Bang. Habis itu, Bang, di sini ada promo menarik apa lagi nih, Bang? Untuk promonya velg dong sih untuk velg hari ini ya, promonya segitu. Segitu. Nah, untuk spuring di tanggal 20 ada promo enggak nih? Ada tanggal berapa? 20 itu 75.000. Di setiap tanggal 20 spuringnya harganya berapa, Bang? 75.000. 75.000 aja. Dari harga normal kemarin berapa? 150. 150. Berarti kita pangkas setengahnya, guys ya. Jadi untuk teman-teman sekalian wajib datang setiap tanggal 20 untuk spuring mobil kalian karena harganya setengahnya kita bantai. Hanya 75.000. Oke, Bang Jaka, terima kasih banyak sekali lagi udah mau nemenin Sultan nunggu tanya. Thank you. Nah, guys, tadi kan di Bang Jaka bilang ya, kalau misalkan di spuring itu harganya 75.000. Nah, ini gua kasih lihat di Temtek Bogor nih alat-alatnya, benar-benar yang sudah terbaru dan ini sudah 3 dimensi jadi lebih akurat. Dan pastinya mobil setelah di spuring itu wajib dites oleh mekanik kita. Jadi dibawa jalan sebentar, dites lurus atau enggaknya. Tapi tenang, kalau misalkan ada keluhan kalian tinggal balik aja langsung. Tinggal sebutin aja keluhannya kurang di mananya. Dan gue bakal tanya aja sama abang-abangnya, ini lagi spuring mobil apa nih? Kebetulan nih kayaknya ada mobil, bukan kayaknya, udah pasti ini Isuzu Panther. Nah, ini gue bakal tanya aja nih. Halo abang, namanya siapa, Bang? Andri. Bang Andri, ya, hari ini enggak. Sudah berapa spuring yang masuk? Sudah rame ya? Ya, alhamdulillah ada aja, Om. Ya. Bang, ini mobil Isuzu Panther. Ya. Payah nggak sih untuk spuringnya nih, Bang? Ya agak lumayan lah kalau buat springan, kalau Suzuki Panther itu. Kenapa tuh, Bang? Lebih payah tuh, Bang? Lebih payah, satu ya ada aja di kaki-kaki masalahnya. Oh gitu, karena tergolong itu agak mobil ini ya, mobil agak berumur ya. Nah, dipastikan juga atau teman-teman sekalian kalau mau spuring itu diwajibkan kakinya benar. Jangan kalau misalkan ada yang shockbreaker-nya bocor tuh agak payah, Bang, ya spuringnya. Ya, shockbreaker. Semuanya pokoknya terus harus join kalau ada yang bermasalah terus spuring masih kacau ya. Masih kacau, mendingan saran saya sih diganti dulu biar aman. Nah, itu guys. Jadi kalau kalian mau spuring dengar kata Bang Andri, wajib kaki-kakinya dibenerin dulu. Kalau udah bener baru di spuring. Nah, untuk pengerjaannya sendiri berapa lama, Bang, untuk spuring nih, Bang? Kurang lebih tergantung mobilnya, Om. Kalau emang mobilnya Ubia Panther, ada kemungkinan paling lama tuh 30 menit. Paling lama cuma 30 menit loh. Cepat kan paling lama? Gua kira 3 jam. Paling lama 30 menit. 30 menit ya. Kalau paling cepat? Paling cepat ya 15 menit. Oh, 15 menit berarti setengahnya. Oke, Bang Andri, terima kasih banyak. Nah, guys, begitu kata Bang Andri. Dan ini info juga ke teman-teman sekalian. Kalau ingin spuring, kalian wajib untuk benerin kayak kaki juga. Karena itu penting. Jangan bawa ke tukang spuring, ke tempat spuring. Kayak kakinya shockbreaker-nya bocor, tarot pull joint-nya kena. Itu malah mempersulit untuk di spuring karena bakal begitu-begitu aja, nggak akan presisi itu spuringannya. Oke, gue ingetin teman-teman sekalian, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen untuk depannya, jangan di skip-skip. Gue Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat ASR.